Hai sahabat zodiakku, apa kabar? Pastinya setiap orang pasti akan suka jika punya peruntungan yang baik, apalagi di bidang keuangan. Dan berbahagialah sekian zodiak ini, karena dilansir dari eastrolog.com. Dan tulisan Roy Kiyoshi, Senin bulan Juni tahun 2018, tiga zodiak ini diprediksi akan punya nasib baik soal keuangan di bulan Juni hingga akhir Juni. Zodiak itu adalah 1. Taurus. Zodiak Taurus akan memiliki bulan Juni yang stabil di bidang keuangan. Usaha yang dilakukannya selama ini berbuah manis dan tidak mengecewakan. Ia juga bisa mengelola pendapatan dengan baik sehingga tidak akan terkena krisis hingga akhir bulan. Namun harus hati-hati, Taurus dapat tergoda mengeluarkan banyak biaya untuk perjalanan tertentu. Jadi bijaklah mengatur uang. 2. Gemini. Sosok Gemini akan memikirkan banyak hal mengenai pekerjaan dan keuangan di bulan ini. Namun segala upaya akan memberikan imbalan yang sesuai. Meski untuk pertengahan Juni Gemini harus hati-hati. Namun jika bisa mengatur pengeluaran sejak awal bulan, masa ini akan berlalu tanpa perlu terlalu dikhawatirkan. Beberapa tanggungan memang harus dibayarkan, tapi tidak akan membuat Gemini kelabakan. 3. Libra. Libra tahu bagaimana menyeimbangkan semua keperluan, termasuk keuangan. Keuangan Libra di bulan Juni ini diprediksi baik, ia bisa melakukan investasi jika diinginkan. Tapi harus hati-hati juga karena ia jarang bisa menahan diri untuk godaan belanja. Harus bijak memikirkan kebutuhan masa depan jika ingin pengeluaran terkendali sepanjang bulan. Jadi, itu dia tiga zodiak yang punya peruntungan paling baik soal keuangan di bulan Juni tahun 2018 ini. Apakah kamu salah satunya? Bersyukurlah teman-teman jika tidak tetap kerja keras dan berdoa pada Tuhan, hasilnya pasti akan baik pada waktunya. Jangan lupa klik subscribe, juga like dan bagikan video ini agar bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Yeah.